Uang rupiah tahun emisi 2016 itu adalah salah satu tugas BI untuk disampaikan kepada masyarakat. Artinya bukan hanya masalah uang, seluruh kebijakan BI itu perlu kita sampaikan. Karena kan stakeholders Bank Indonesia itu adalah masyarakat. Nah, hanya kemudian kenapa kemudian harus ada di TNI, kemudian ada di perguruan tinggi, bahkan di pondok pesantren, di mana-mana. Ini kan tinggal masalah kesempatan aja. Sebetulnya rencana ini udah lama. Di daerah-daerah lain pun juga kita lakukan. Uang rupiah itu adalah simbol kedaulatan. Ya. Dan yang punya salah satu kelompok ataupun salah satu yang punya kepentingan yang sama dengan BI untuk mempertahankan kedaulatan itu kan adalah rekan-rekan dari TNI. Mungkin nanti juga dengan kepolisian kita dari sisi penegakan hukumnya. Gitu kan, untuk tadi ciri-ciri keaslian uang rupiah.